E aí Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini, Catur Unggas akan memberikan informasi tentang rumus analisa dalam beternak entok. Jadi, teman-teman harus tahu hal ini, dan ini saya share agar teman-teman lebih memahami sebelum memulai beternak entok, ya. Jadi khusus untuk analisa balance antara pakan dan juga keuntungan dalam penjualan ya. Oke seperti apa untuk edisi kali ini jangan di skip ikuti terus di Catur Umres Channel. Untuk uh, Analisanya itu sesuai dengan hal umum ya, istilahnya hal umum itu tidak berpatokan pada salah satu varietas entok yang memang harganya itu tersendiri seperti rambon ataupun jumbo ya teman. Jadi rumus analisanya itu ketika kita sudah mulai memutuskan untuk beternak itu teman-teman harus eh, melihat dulu ya untuk harga jualnya, terus tempat yang bisa menampung untuk e, panen kita. Nah, untuk pakannya itu teman-teman harus tahu untuk pasaran di daerahnya masing-masing karena pakan itu salah satu hal yang memang tidak bisa disamaratakan teman ya. Nah, seperti nasi akeng kemarin e, ada yang komentar itu per lima 5.000. Nah, padahal di tempat saya 2.500. Terus e, kalau harga jual entoknya berapa di sini seumpama untuk lokal ya. Pembesaran untuk lokal 3 bulan kalau betina itu pasaran umumnya sekitar 50 kalau betina. Kalau yang jantan itu lebih mahal sedikit ya sampai 70.000. Nah, itu kalian harus bisa eh, menganalisa kira-kira untuk satu bulan seumpama satu bulan kita membutuhkan pakan segini dengan populasi segini, ya. Nah, itu harus dilihat dulu apakah nanti kita memiliki keuntungan, karena kalau kebanyakan teman-teman yang bertanya kepada saya, waktu saya buat video analisa itu untuk lokal sekitar 50 ekor terus dapat keuntungan seumpama panen 3 bulan 2 juta nah di situ ada yang komentar terus untuk eh, tenaganya untuk listriknya atau yang atau yang lain-lain gimana mbak ya jadi untung 2 juta itu kalau kemungkinan di Jakarta atau Kalimantan itu kecil ya karena di sana untuk perputaran uang itu harga lebih mahal-mahal. Jadi berbeda dengan di Jawa atau di tempat e, daerah Jawa Timur ya. Sekitar tempat saya Madiun itu masih miring harganya karena untuk nasi aking aja 2.500 per kilonya. Tapi kalau untuk harga penjualan juga sama. Terus untuk teman-teman yang baru memulai itu kira-kira eh, bagusan mulai dari kecil atau mulai dari yang besar dulu istilahnya kita beli ya. Nah itu akan saya berikan informasi jadi harus disesuaikan dengan kemampuan dari modalnya dulu atau uangnya. Kalau memang sedikit jangan dipaksakan beli yang kecil. Nah, di mana beli yang kecil itu keuntungannya ketika kita mau mencetak indukan itu nutrisinya bisa kita e, berikan sedari kecil. Jadi pakannya itu harus berprotein tinggi, harus memiliki nutrisi set kar karbo ya. Jadi mulai pertumbuhan itu mulai dari kecil sudah diberikan istilahnya kalau manusia sudah diberi vitamin ya. Jadi nanti kalau sudah produk punya uh, indukan kita sudah tahu oh ini sudah saya berikan pakan yang berkualitas jadi tidak pakai fermentasi atau pakannya sembarangan sudah diberikan pakan yang bagus terus kalau teman-teman memiliki dana yang lebih ingin membeli yang istilahnya sudah besar mulai produk ya sekitar tiga bulanan atau kalau teman-teman e, ingin lagi lokal ya kalau lokal tuh bisa beli yang sudah produk nggak semahal jumbo ya. Nah, itu juga bagus. Tapi ya jadi ini ada tapinya, teman-teman harus tahu e, asal muasal teman-teman membeli indukan itu. Jadi kalau e, dari teman seumpama, oh ini sudah saya berikan asupan pakannya yang berprotein terus pakannya yang berkualitas jadi untuk indukan tuh bagus nah itu enggak masalah tapi kalau belinya itu sembarangan di pasar nah itu yang jadi masalah kadangkala -kadang, eh, pernah terjadi di kandang saya itu saya beli yang jantan sembarangan ya jadi saya belinya itu dari penjual yang memang istilahnya suka beli di pasar nah itu ternyata enggak jadi, ya teman. Enggak jadi, banyak yang non-fertil, akhirnya banyak yang indukan betina. Jantannya enggak bagus. Nah, kalau teman-teman eh, memiliki dana, terus membeli tahu bibit dari mana, nah itu sangat bagus. Jadi, produksinya semakin cepat, semakin cepat menghasilkan anakan, tentunya. Akan uh, sangat memuaskan hasilnya, ya teman-teman. Jadi, itu yang harus diperhatikan ketika teman-teman uh, itu -teman mulai beternak. Jadi, rumus analisa uh, kunci sukses dari beternak entok itu seperti itu. Terus, gimana dengan jumbo, ya teman? Dan ini saya kebetulan fokus di satu varietas jumbo marketing juga walaupun banyak yang tanya untuk lokal ataupun rambon bahkan superan ya saya masih fokus di jumbo karena menurut saya jumbo itu memang memiliki keunggulan ya keunggulan itu e, sebenarnya dia memil apa menguasai dua sektor dari hias itu dari vo, e, posturnya atau bentuk Tubuhnya yang memang bagus terus, jadi bukan warna ya. Kalau warna jumbo itu identik e, warnanya putih, tapi kalau posturnya itu lebih bagus terus dari sektor daging. Dia menguasai karena bobotnya itu memang berbeda jauh dengan lokal, dan untuk perkembangannya memang lebih cepat jumbo. Dan kedepannya nanti, memang eh, saya sendiri masih ingin mengembangkan lokal, ya. Lokal, kalau bisa disilangkan eh, dengan jumbo, jadi superan. Kalau superan, saya jualnya di eh, tukang apa itu yang menjadi produsen dari warung makan. Nah, itu saya juga sudah eh, punya angan-angan, punya tempat, ya, teman. Jadi karena masih terkendala dari dana dan memang semuanya harus dipikirkan terus direncana tidak e, instan karena semua pakai dana ya teman. Jadi di sini saya sekedar share untuk teman-teman e, yang terpenting adalah ketika kita mulai beternak itu harus tahu untuk tempat penjualan itu yang nomor satu. Jadi kalau sudah banyak varietas kita atau entok kita sudah banyak, kita nggak bingung untuk mengeluarkan hasil panen kita. Karena kalau tidak cepat dikeluarkan, kalau kita peternakan e, akan rugi di pakan karena pakannya banyak sekali. Jadi sirkulasinya itu cepat ya teman. Jadi kita e, mengembangkan setelah panen kita jual jadi e, punya uang ya terus disitu kita sudah memiliki modal atau mempunyai modal dari hasil panen kita dan kembali lagi seterusnya seperti itu jadi terpenting itu teman-teman harus tahu tempat untuk membuang panenan kita ya jadi seperti itu mungkin ini saja dulu untuk sharenya ya Jadi kalau teman-teman memiliki komentar atau kritik dan saran silahkan di kolom komentar di bawah ini. Jadi semuanya tidak bisa dikatakan instan. Jadi harus proses saya sendiri. Ini juga masih proses ya teman. Masih masih jauh juga. Tapi kita harus tetap semangat untuk e, mewujudkan apa yang e, sudah menjadi rencana kita kedepannya nanti. Oke okay, teman-teman mungkin itu saja informasi kali ini. Semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini. Tombol lonceng untuk aktifasi video terbaru dari Catur Unggas Channel dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo bisa DM di Instagram Catur Unggas dan jangan lupa follow juga Instagram Catur Unggas. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Next time.